Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa'uzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala kebaikan yang kita boleh buat daripada Allah. Syukur kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan umur kita, panjang umur kita lagi, boleh kita buat peringatan lagi pada tahun ini. Okey, sebagai amalan kita dah. Tapi supaya dengan Tok Ketik Dua Yahan ni lah, bukan adat, bukan nak uyah di adat dah ni. Adat gitu tempat kita dah. Kita nak buat peringatan supaya jadi ibadat. Sebab Allah Ta'ala hantar kita mari ke alam dunia ni maksud ibadat. Setiap benda dalam dunia Allah Ta'ala buat ni, tak ada satu perkara Allah Ta'ala buat tak ada maksud. Maksud siapa kata memi paumai, memi cut pasung, tak ada. Bila lah siapa boleh bila gapo nampak tengok, tak nampak tengok. Setitik air siapa seluas laut, zarah siapa arash, seko sumuk siapa Jibril. Semua benda sebut kata dunia ataupun alam ni ada sebalik dia. Apakah lagi manusia? Dalam bentuk ke Allah Ta'ala buat hak mulia sekali manusia. Ashraf akmal afdal. Comel, cantik, baik manusia. Sebab tu kita boleh ambil tahu setiap benda Allah Ta'ala buat ni, dia ada harga. Semua ada harga. Tapi selagi mana dia ada faedah, duduk atas maksud Allah Ta'ala buat. Apabila habis maksud, habis faedah, habis harga. Begitu juga manusia deh, kita semua ni Allah Ta'ala hantar mari untuk apa maksud kita? Untuk ibadat. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain tak bukan jin dengan manusia ni untuk ibadat. Ulama tulis tafsir ay liya'rifun, kena kenal Allah. Untuk kita kenal Allah tu, kenal maksud hidup. Itulah kedatangan, kelahiran Nabi setiap zaman. Hingga kata hari ini, bulan ini, setiap tempat ada buat peringatan tetap maulidin Nabi, tetap kelahiran Nabi. Eh, tidak ada sana ni, bukan kita nak buat apa ni, semata-mata jadi adat kita tahun ni, bulan ni. Kita nak ingat kepada maksud, matlamat tujuan. Yang ada sana ni kata setiap setiap perbuatan Allah tak ada peri, tak ada sia-sia, ada maksud. Kita lahir, kita bakit tahu muka bumi ni maksud. Allah Ta'ala hantar Nabi juga ada maksud. Ini satu kebaikan lah. Terima kasih, syukur pada Allah. Terima kasih pada Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal, jawatan kuasa ke makam masjid dan semualah apa ni, adik-adik dan kita pun duduk sini, yang mana kita hadir hari ni
untuk selawat pada Nabi. Mahal eh. Seperti yang ada kata jadi ibadat. Perkataan kita ni hari ni selawat pada Nabi nampak mudah-mudah deh. Kita tak nampak harga ke apa. Pipijai mata bila kita tahulah satu-satu alfaz, satu-satu perkataan kalau kita ada selawat gapo janji Allah dalam itu. Lebih-lebih lagi kita ada usaha supaya nak witimu kasih kita kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Duk kaca royak bulan lepas baru ni saya orang juga ceramah ya, juga kecek ya. Tapi kata suasana rumah kita alhamdulillah lah. Orang panggil buat suasana. Hak baru ni mahal hijrah ke? Muharram. Hijrah Nabi. Buat apa? Bakal duk kecek, bakal duk sebut, bakal duk becek. Nak we kita ingat jasa-jasa. Buat apa? Nak tahu ke apa? Nak we kita cinta, kasih pada Nabi. Dan we tahu maksud. Banyak ada sana kata, kalau kita hidup tak ada maksud, tak ada tak pakar kita. Super speaker ni, okay, buat apa ni? Maksud buat apa? Nak besarkan suara. Sebab tu mahal dia. Bukan free, kena beli. Lepas tu mulia pula tu. Tengok ni, buku siap. Tok tepat molek dalam masjid mulia, mahal. Kena bergegar sebab ada maksud yang besar untuk nak sapakan suara, nak bergerakkan suara ni. Jadi asbab. Tapi apabila dia tak pakai, tak ada maksud, tak ada ubik suara, dia bukan duduk sini, dia tak bukuh dah. Tak usah kata nak bukuh sini, tak boleh duduk dia. Dia duduk letak siapa? Lepas tahu. Tak pakai. Begitulah manusia kalau tak kenal maksud hidup. Tak tahu tujuan hidup. Dia lebih pada begoni lagi. Plastik, besi, kereta buruk ni tepat tu. Patung siapa? Tapi manusia kalau tak kenal maksud hidup, tak tahu tujuan hidup, tak kenal Allah, tak ibadat kepada Allah, tempat akhir dia Allah Ta'ala lepas dari neraka jahannam. Wa na'udzubillah. Sebab tu untuk tahu maksud ni, datangnya Nabi setiap zaman, setiap masa. Akhiri zaman kita ni dia panggil khatamun nabiyyin. Tak ada Nabi dah. Siapa kiamat? Allah Ta'ala tahu apa ini? Uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk bagi rahmat kepada penduduk alam ini. Seluruh alam rahmatun lil alamin. Bukan untuk manusia aja lah. Masuk siapa ke jin, siapa binatang. Nabi bagi sifat kasih belah. Rahmat ni kasih saya, kasih belah. Ni Allah Ta'ala hantar Nabi lagi deh. Sebab tu kita beruntung lah, kita jadi umat Nabi ni. Nasib baik lah kita ni, mahal lah zaman kita ni. Hari ni kita tak tahu. Orang-orang dulu tahu. Bahkan 70 Nabi ada riwayat biasa minta dengan Allah nak milik kita sekarang lah ni. Minta maaf eh, minum air sikit. Hari makan nasi minyak tak ada minum air lagi hari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Nabi mari sebagai penghulu segala Nabi. Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin. Kelebihan Nabi ni tak ada dalam dunia ni nak bandingnya, tak boleh. Gapo hati hok boleh banding dengan Nabi, tak ada. Soalan biasa dah Nabi apa ni, Jibril alaihi salam biasa soal tentang kelebihan Nabi. Sebab tu semua Nabi biasa minta berebut nak jadi pengikut. Nak duduk di zaman ni, Allah kata tidak, telah muntakab. Telah pilih dah. Kita ni dipilih dah, muntakab oleh Allah. Bukan kebolehan ni. Bukan kata lebih di alam arwah eh, hatta-hatta mari dah. Allah tak pilih lama. Sekian-sekian banyak ni, siapa jadi umat.
Siapa zaman Nabi Nuh? Siapa zaman Nabi Musa? Siapa zaman Nabi Isa? Siapa zaman Nabi Ibrahim? Siapa bakit zaman Nabi Lut? Siapa Nabi Musa? Muntakhab. Saya dan kamu semua ditapih, dipilih oleh Allah sebagai jadi ini umat. Nasib baik kita ni. Kitab dulu pak tiga butir kitab, Taurat, Zabur, Injil, ada tulis tentang kelebihan, kemuliaan Nabi, kelebihan Nabi dan umat. Sebab tu ada riwayat 70 Nabi minta dengan Allah. Allah kata tidak. Kelebihan apa? Dengar cerita Nabi tu. Sebab kelebihan kita ia kaitan dengan kelebihan Nabi. Lebihnya kita hari ini sebab kita jadi umat Nabi. Lebih apa? Nabi kekasih Allah. Seorang ni hak digelar sebagai Habibullah. Dalam dunia Allah Ta'ala panggil Habib. Habibi, kekasih aku. Tapi ada seorang lagi yang panggil kekasih juga. Ibrahim. Khalil. Khalili. Khalilullah. Kekasih juga ni. Tapi kalau tengok makna dia, mendalami terjemah dia, tak sama kasih dia ni. Sama kasih juga, tapi kasih tak sama. Khali-khali ni, kekasih kata, kalau tak dunia zaman kita ni, kata habis cakap dah lah. Mulia orang yang dikasih. Tapi ulama' buat banding, Khalil dengan Habib ni, Khalil ni kalau banding dengan tangan dia, dalam masjid ada riwayat hadis kata tak boleh masuk tangan gini duduk dalam masjid. Ada juga. Tapi nak royak contoh. Tangan kita ni kan, buka ni kita masuk. Ya setara ni, kalau kaca setara mana, kita tak lagi resuk. Semua kalau pakai buka tangan, masuk. Ya suk sekarang ni. Sukit lah. Orang panggil ada pasuk lah, nak pergi tak boleh. Ni Khalil. Allah kasih pada Nabi Ibrahim. Tapi, Allah panggil kasih lagi seorang lagi. Habib. Dalam Al-Quran, tak ada satu tempat pun Allah Ta'ala panggil nama Nabi. Rupa panggil ni, panggil nama Nabi penuh. Supaya Nabi lain kata, Ya Musa, Ya Nuh, Ya Zakaria, Ya Yahya, Ya Ilyas, Ya Isa, Ya Musa. Itu panggil Nabi, panggil Nabi dia. Tapi kekasih Allah seorang ni, Allah tak panggil nama. Bahkan nama Allah tak sendiri. Ada sebut Muhammadur Rasulullah. Itu bukan panggil. Ismuhu Ahmad. Itu bukan panggil. Royak nama. Tapi apabila Allah panggil? Dalam Quran Allah panggil apa? Kita dengar je. Ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhal Rasul. Ya ayyuhal Mudassir. Ya ayyuhal Muzammil. Yasin. Toha. Ni gelare-gelare. Ni alamat kata Allah Ta'ala kasih. Sebab tu orang yang boleh jadi pengikut dia ni memang hebat juga. Nak wayak kelebihan dulu lepas tu, nak wayak maksud apa? Tujuan mana? Hatta mari buat apa? Mari buat apa? Kekasih dia ni. Satu kali Nabi Jibril alaihissalam duduk dengar kelebihan-kelebihan Nabi ni. Masa luar molek dua tu, duduk sain semua, duduk game lagi kan. Ada-ada duduk kecek. Nabi kata Jibril, cuba buat tuwek asal, nak tengok sekali. Jibril kata, saya tengoklah. Sebab Jibril duduk mari jumpa ni buat, buat rupa manusia. Rupa sahabat. Kolek kan rupa sahabat seorang nama Dahia. Sahabat hak jangok. Masa tu masyhur sahabat jangok meh. Rupa nak serupa dengan Nabi Dahia, Hadrat Dahia radhiyallahu anhu. Jibril mari buat rupa Dahia. Tapi satu kali apabila Nabi nak tengok rupa tu, Jibril we tengok muka juga. We tengok rupa Jibril tu. Nabi kata, Jibril kata tu baik padah. Jibril besar tubuh dia tu naik sampai langit ketujuh. Bom kaki duduk di bumi gunung, kepala naik langit ketujuh. Subhanallah, besar Jibril.
Tapi nak royak kisah kemuliaan Nabi, kelebihan Nabi ni, nak royak hak Jibril dulu, ini buat kita apa? Hebat Jibril tu. Tapi masa Mi'raj, sampai di Sidratul Muntaha, Jibril kata ke apa? Muhammad, kita dua sekarang ni lah. Becek sekarang ni. Sebab apa? Aku tak boleh gila. Kalau aku pergi lagi sikit lagi je. Duduk sini dengan ke Arash Ilahi ni, ada 70,000 hijab. Ada tabir, sekat dia. Kalau aku kacau pergi, tak usah kata, selok dua tabir. Tepuh dengan tabir pertama. Diri aku tu yang besar, tu hancur. Nabi kata Jibril, mungkin saya tengok tak lah, tak lah. Sebab royak atau tak biasa pergi, tu masa tengok tak? Nabi nak pergi jumpa dengan Allah tu. Masa tengok tak? Jibril ketar, sebut-sebut atau tengok tu, kenalin ketar. Kau kecil, kau kecil, kau kecil, kau kecil, kau kecil. Ada riwayat kata, halus sama besar dengan burung ciap. Kecil, burung, seekor burung duduk tumpai ke masjid ni. Jibril yang besar tu, takut kepada tu. Kau sebut Nabi kata, masa tengok tak? Tapi Nabi kita SAW, sore diri, 70,000, ada riwayat tu 70,000 tabir, buka hijab satu, 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 satu. Pergi jumpa dengan Allah Ta'ala masa Mi'raj. Sebab itulah Jibril tanya Nabi ini soalan kemuliaan. Jibril kata, Muhammad, kita dua ni siapa dia lebih kat sungguh? Nabi kata, aku lebih. Fil badi, kelimah fil badi. Ada tak kita kalau bila orang tanya, kita mikir dulu ataupun setengah setengah soalan ni tanya, oh, kita banyak lalu dah. Tak ada nak kena mikir sebab kita tahu dah. Soalan yang mudah sekali, yang kita tahu, orang tanya, selalu. Tak nengung dah, tak mikir dah. Ni panggil feel body. Nabi SAW, Jibril tanya, Muhammad, kita dua siapa lebih? Aku lebih. Lebih aku padamu. Nabi royak, Nabi tahu mana? Ni, dengar cerita. Nabi, Rasulullah ni bukan orang yang biasa rekos diri. Wasa tu aku lebih, lepuk ada aku lebih, aku jadi Nabi ke zaman, bikin dengan otak, dah, 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 dah. Wa ma yantiku anil hawa, Allah ayat Al-Quran, in huwa illa wahyun yuha. Wahyu daripada Allah. Sebab tu hak Nabi royak tu memang dia tahu awal lagi, dah kata aku lebih. Tak ada aku, tak ada mu Jibril. Soalan yang kedua, Jibril kata, Muhammad, engkau dengan dunia, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, siapa lebih? Nabi tahu kata dia lebih sebab Nabi ni ada belum pada langit bumi lagi. Allah kecek dengan Nabi belum cipta langit bumi 1000 tahun. Dalam surah Yasin. Innaka laminal mursalin. Innaka. Sesungguhnya engkau tu khitab pada Nabi. Engkau Muhammad salah satu daripada rasul aku. Bila surah Yasin Allah Taala baca riwayat hadis 1000 tahun belum cipta langit bumi. Jibril kata Muhammad mau engkau dengan dunia siapa dia lebih? Nabi kata aku lebih, tak ada aku, tak ada dunia ni. Yang ketiga, Nabi Jibril kata Muhammad, engkau dengan syurga, siapa dia lebih? Nabi kata aku lebih, tak ada aku, tak ada syurga. Muhammad, engkau dengan kursi, arasy, siapa dia lebih? Nabi kata aku lebih. Masa naik Mi'raj tu, masuk istana tu, Nabi ingat pada kisah Nabi Musa jumpa dengan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ingat pada Nabi Musa jumpa di mana? Kita dengar semua eh. Nabi Musa kalimullah ni dia sentiasa menajak dengan Allah Taala di Bukit Tur kan. Allah Taala jumpa di situ hanya satu nur dia. Orang panggil tajalli Allah Taala, satu nur tajalli. Hak Nabi Musa jalan dengan isteri dia nampak sepengah api ni, api. Tunggu sini star nak kita tengok api. Api ke apa? Nur. Kau jalan, kau jauh, kau jauh jumpa dengan Allah Taala, nur Allah Taala di Bukit Tur. Di situ Allah kata ke apa? Ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Aku rak kamu. Nak mari jumpa dengan nur tajalli Allah Taala tu, Allah kata pecah lipah. Pecah pecah pecah. Apa kita nak masuk sejik ni lah. Buat masuk dengan selipar dengan kasut tak leh. Istana Allah Taala ni tak leh.
Fakhla'na 'alaik, buka cabut-cabut selipar tak situ. Nabi Musa cabut selipar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Maulidin Nabi, hak kita ada selawat ni, hak kita ada buat sang sekali ni, macam-macam kecil pe orang ni, buat apa gitu lalu ni. Hai 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 hai. Nabi Adam kecil Muhammad sepatah je. 40 tahun duduk teriak, air mata mengalir, tak ada bandingnya dalam dunia. Ulama kata air mata Adam AS boleh pakai perahu nak melayar pun boleh. Allah tak paling pada Nabi Adam teriak. Allah tak dengar kecepan Nabi Adam. Allah tak peduli pada Nabi Adam 40 tahun. Bila Allah paling pada Nabi Adam? Bila Allah Ta'ala suruh Adam akik pala? Apabila Adam kata, ya Rab, berkatnya Muhammadur Rasulullah, maaflah pada aku ni. Sebut nama je. Ni hak kita ada selawat ni, hak kita ada sanjung ni. Sebab tu kata, kita nak menjadi ibadat, bukan adat. Nak ingat kepada Rasul, nak berkasih kepada Nabi. Sebut di lidah serta turun di hati. Ya Rab, berkatnya Muhammadur Rasulullah, maaflah kesilapan aku. Lama mana Nabi Adam teriak? 40 tahun. Rahmat Allah tawajjuh selalu dah paling kepada Adam. Ya Adam, irfa' ra'saka. Akik pala, gapo mengecek ni? Gapo hak mu sebut ni? Sikit ya. Muhammadur Rasulullah. Hak ada pada kita semua, adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu, apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tak ada sakut gapo kali. Tapi terlitah le ingatan. Nampak di arash, nampak dalam syurga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Allah masuk roh. Ingat lepas pada 40 tahun duduk tahan dunia ni, ingat hari tu. Ya Allah kata, irfa' ra'saka ya Adam. Kecik apa ni? Bangun akik pala. Mu tahu mana? Gapa mu kecik? Adam kata, ya Rab, aku tak tahu, tapi aku yakin kalau dia bukan tamadan nascaya engkau tak tulis sekali nama dia ni, tak duduk sekali ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tengok dalam syurga tulis 25 ni. Allah kata apa, ya Adam, kalau aku tak ciptakan dia, aku tak ciptakan kamu. Aku tak ciptakan alam ini, tak ada syurga dengan aku, tak ada kursi, tak ada Mikael, tak ada Israfil, tak ada Jibril, tak ada Mikael, Israfil, Israfil, Jibril, tak ada segala malaikat, tak ada 7 lapis langit, bulan, bintang, matahari, manusia dan jin dalam dunia ni. Ni kelebihan dia. Ni hak kita ada buat tamandai. Sebut nama ya ni, selawat ya ni. Pano ayat harga lagi. Ayat dah ni bukan maksud sebut nama. Tulis bukan maksud selawat, hatta Nabi bukan sebut nama saja. Dengar baik-baik. Masa Nabi naik Mi'raj, ingat kisah Nabi Musa, Nabi tunduk nak cabut rasa, tunduk. Allah kata apa? Ya habibi, wahai kekasih aku, tak sah cabut kasut kamu. Masuk hari, masuk dengan kasut-kasut tu, supaya arash aku tambah harga. Allah bagi kemuliaan ke Nabi. Hai, sakut gapo eh? Pala kita kata memang lah hak mulia. Kalau tak pala, sakai serbel, piyah pun hengga ni, duk kaki. Kaki siapa ni? Duk kaki Imamul Anbiya. Duk kaki kekasih Allah. Allah nak royak kata ke hamba, ke umat, akhir zaman, sampai kiamat. Ku kasih siapa tak, siapa kepakai ye? Tak sedek Abu Us. Gapa saja kaitan dengan Imamul Anbiya, kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih, Allah saya, Allah mulia siapa gitu lalu. Apakah lagi kita? Allah Taala pilih kos. Tu pakai ye. Kita semua ni Allah Taala pilih kos. Sebab apa saya kata kos? Sebab orang dulu minta Allah tak wei. Kita minta apa? Siapa biasa minta? Ada. Nabi dulu ada minta, ya Allah, we aku puan ni. Allah kata tak boleh. We ku duduk sekali dengan puan ni. Tak boleh. Muntakhab. Sebab tu dia kemuliaan Nabi tu. Bila surah Jibril, dunia, syurga, arash. Akhir sekali soalan yang terakhir dengar ni, ni maksud ni. Ni hak kita buat ingat teh hari ni, selawat ke Nabi, ingat ke Nabi, nak ingat kepada maksud Nabi. Jibril kata, Muhammad, engkau dengan agama siapa dia lebih? Agama ad-din. Muhammad,
engkau dengan agama siapa lebih? Hak tadi fil badi. Tanya mari jawab, tanya jawab, tanya jawab. Apabila Jibril sebut agama, Nabi tunduk. Agama lebih pada aku. Sebab semua benda Allah Ta'ala buat. Sebab aku, tak ada tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, syurga dengan aku, arasy. Tapi aku Allah Ta'ala buat hatta mari demi untuk agama. Sebab tu Allah sanggup tengok kekasih dia letih. Allah tak sanggup tengok agama dia rosak. Allah sanggup Nabi dicaci oleh masyarakat. Tapi Allah tak sanggup tengok agama dia rosak. Allah sanggup tengok Nabi ikat batu perut. Allah tak sanggup tengok orang tinggal amalan agama. Allah sanggup tengok Nabi berpisah dengan anak isteri. Allah tak sanggup tengok agama terkeluar daripada cara hidup umat. Allah sanggup tengok Nabi keluar darah syahid gigi. Allah tak sanggup tengok agama rosak. Nih maulidin Nabi. Nih ma'al hijrah setahun sekali. Nih maulidin Nabi setahun sekali. Ingat pada Nabi. Kasih pada Nabi. Nabi kasih pada maksud hidup yang Nabi bawa hari. Kenapa? Agama. Kita kasih ke Nabi kan? Kita selawat ke Nabi. Nabi masuk kasih kita dalam hati. Nabi rindu. Nabi cinta. Tapi Nabi sendiri. Jauh diri dia ni. Orang panggil gerbai yang paling tinggi sekali. Gerbai apa ni? Perasok eh. Tubuh badan ni memang harga nak bayar tak boleh. Selipar lagi boleh masuk sampai ke aras. Apakah lagi daging darah? Darah Nabi setitik ni. Tapi Allah guna darah Nabi. Tukar. Nabi agama hidup Nabi jauh tukar. Sahabat masa Nabi bekel tu ke? Darah Nabi suruh bekel tu. Tolong kita hak. Ha darah. Kita hak lah. Sahabat tahu harga. Ambil darah bawa pergi kot tu, pergi kot ni. Eh nak tak mana, tak sini ke orang lakah ke? Tahu harga Nabi. Eh tak sini kan tempat cemar ke? Pusing, pusing, pusing. Minum. Darah bekel tu. Minum. Pergi jumpa Rasulullah. Nabi tanya, tahu mana darah? Ya Rasulullah, tak ada tempat nak puasa sepengah, tak sesuai nak taruh. Tak ada tempat nak curah. Saya minum. Nabi kata apa? Tubuh badan siapa yang masuk darah aku, hari apa ini aku nak setuh di akhirat nanti. Tapi kerana agama, darah bekas sahabat tak berani nak curah, sahabat minum. Tapi kerana agama, Allah jangan tengok Nabi mengalir darah. Allah jangan tengok. Di Taif, darah masuk dalam kasut tu. Masuk dalam kasut tu. Beku. Jadi beku. Kuat tak kuat. Dengar saudara. Allah sifat pendengar. Kita ngaji sifat 20 belakang ya. Sifat peleha Allah. Sedia kala. Sifat pendengar sedia kala. Kuasa Allah. Kuasa mutlak. Nak buat gapo boleh buat. Dengar tak ada kena mesyuarat dengan siapa. Ni Allah. Wahdahu la syarik. Nak buat apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Nak buat wipuak tak jadi babi boleh. Nak buat wipuak tak jadi batu boleh. Nak buka bumi wipuak telai tak puak tak boleh. Sebab biasa berlaku belum ada tu. Bani Israel jadi keluar satu kaum. Bani Israel jadi babi satu keluarga. Bani Israel kena bakar daripada api di langit. Puak Fir'aun kena telai, kena selai di bumi. Musa di zaman Nabi Musa kena telai korong, kena telai di bumi. Tak kuasa zaman Nabi nak telai puak tak eh. Tak kuasa nak jadi batu puak tak ada Nabi ni. Ini taklimi umat. Nak ayat kata Allah besar. Setiap perbuatan ada maksud, ada tujuan. Allah tak apa ke? Lah. Allah tak dengar ke? Lah. Tapi taklimi umat. Dengar wahai umat Muhammad. Dengar adik-adik. Dengar pemuda. Dengar pemimpin. Dengar umat Muhammad. Maulidin Nabi setahun sekali. Ingat ke Nabi. Allah guna Nabi buat apa? Nemai. Ulama tulis lagi tak? Nemai. Hak pergi jumpa ketua ta'if tu. Jalan, hunga, rebah. Jalan, hunga, rebah. Selok. Zaid bin Harisah kepo masuk lekebung. Kocok Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Selok. Cabut kasut tu beku. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sahabat minum tapi kerana agama Allah jang tengok buat ni buat. Nak taklimi umat kata, ni kekasih aku guna untuk agama. Ni hak Nabi kata, Jibril
agama lebih pada aku kerana aku Allah Ta'ala hantar mari kerana untuk agama. Sebab tu kenapa Nabi jauh segala-gala tu? Untuk nak agama siapa pada umat? Siapa pada saya dan kamu semua? Ni agama hak kita ada riba. Gapo agama dua kali? Perintah Allah cara Nabi. Masjid hak kita ada semaya eh. Dulu tak usah kata nak semaya cuma. Ucap kelimah kena jijak bekak muka-muka. Buatkan sidik ucap kelimah ya. Orang keretup, orang bakat jijak di Mekah. Ni agama Muhammad ni. Agama baru ni. Nak tinggal cara hidup kita hak dulu. Jijak apa tak cek muka. Mak dia mai tengok aku cek anak aku. Orang lain tak cek dah. Ya gelembek muka bekak, pipi naik tinggi pada hidung. Lebih bakat jijak buku ucap kelimah. Imamul Anbiya berapa kali selak? Di Taif selak. Dalam riwayat malaikat teriak menangis di langit. Tak ada lah malaikat teriak tak ada. Dua kali jejak daripada Allah Taala buat sampai sekarang malaikat tak biasa teriak. Tapi ada riwayat dua kali malaikat teriak. Kali pertama masa Nabi Ibrahim sembelih Ismail. Nak terima tak boleh. Hei Ibrahim, mu nak buat sungguh kau anakmu ni. Mu nak sembelih Ismail. Ibrahim pun kata, hak ni tak tahulah aku salah. Maaf aku ya Allah kalau uji ye selamatkan. Malaikat nak tolong tak boleh. Sebab perintah Allah. Teriak malaikat tengok Ibrahim nak sembelih anak. Tapi sebalik perintah Allah tak ada kebinasa. Hak Allah Taala suruh sampai mana-mana pun tak ada hak binasa. Ada sebalik je. Jok di zaman Nabi Nuh lagi. Nuh buat perahu. Orang kata gila belaka buat tah bukit. Akal tak masuk tu perahu gapo tah bukit udo, tah bukit tinggi berat tu. Ada ke hujan boh mari selai bukit. Ada biasa berlaku zaman Nabi Nuh. Setiap perintah Allah ada sebalik ada kebaikan, tak sia-sia. Allah suruh sembelih, perintah Allah tak sia-sia. Allah wikibah le syurga. Nabi SAW Allah buat gapo ni? Melekat mari nu gepor melekat di tok hai Muhammad hai nak buat macam mana ya Allah nak buat macam mana Allah kata kita tanya dia sendiri melekat mari Muhammad Jibril mari ayat nu melekat dak jaga bukit tawa diri dah tanya Allah Allah serah dah serah nak buat apa buat Nabi kata apa ni dengar maksud Nabi bukan nak tindah orang maksud Nabi bukan nak jijak orang maksud Nabi bukan nak balas rahmatul lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kafatan lin nas uswatun hasanah. Tak apa belaka apabila malaikat mari tawar diri Nabi kata ke apa? Tak apa, boleh hadir aku salah, aku tak betul. Tapi Nabi teriak ke tu lepas ada celak mata Zaid bin Harithah kocok-kocok celak mata daripada selok. Dua kali selap. Saya baca berjumpa. Dua kali selap. Ni kali pertama di Taif. Tapi apabila malaikat tawa diri, tak apa. Ya Allah, aku salah gapo hatta mari kapung buat ni. Suruh aku mari. Sebab Nabi ginga perintah. Ya Allah, aku buat salah gapo. Ya Allah, kalau aku salah, maaf aku. Minta maaf pula. Sedih juga orang buat ni. Minta maaf. Kalau aku salah, maaf ya Allah. Papua ni, buat wasak kenak ni. Kalau tak salah, tindah dia. Dah. Maaf, moga-moga lepas pada ni ku turun dia ni akan terima agama aku bawa. Maksud agamu, wallahi, tallahi. Maulidin Nabi maksud agamu. Peringatan kita setahun sekali nak we ingat pada Nabi, nak ingat pada jasa Nabi kerja agamu. Nak we jasa Nabi bawa agamu, nak we tumbuh agamu, nak we kita kasih pada perintah Allah cara Nabi. Bukan pas tahun-tahun semaya pun duduk gitulah, masjid pun duduk gitulah, orang tina pun duduk gitulah. Bak perdah pun tak menekat, amalan masjid pun dua orang 100 yang semaya. Baik tak dua orang 100? Umur 50 naik kot tah lah. Hak 17, 18 kat pasangan masjid ni tak berakhir mana. Ni maulidin Nabi mari buat apa? 23 tahun kena ingat hati adik-adik.
23 tahun pertama dalam ibtida dalam Islam bagi imam la ilaha illallah tuflihu ya ayuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Lepas pada tu bela jaga hukum hakam mari, semaya mari, puasa mari, zakat mari, haji mari, tapi tak tinggal han ini jaga imam ya ayuhallazina amanu aminu. Orang berimam jaga imam, usah imam. Siapa kemak Allah Taala pesan bab imam ni ya ayuhallazina amanu aminu. Aminu kama amanan nas tu pedoman hidup masa Nabi, kena tiru siapa pun peniaga mana kena tiru tu. Orang jadi pemimpin kena tiru kama amanan nas, orang beriman kena tiru orang beriman hak dulu tu. Orang berniaga kama amanan nas, pemimpin kampung kama amanan nas, wairun kama amanan nas, wanita kama amanan nas. Orang beriman hak Tuhan reda sahabat hak Nabi gerak 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Nak royak pada buat kita semua ni, nak wipahir kata Allah Ta'ala hantar Nabi mari demi untuk agama, demi untuk agama, bukan gapo kita. Hari ni kita selawat kita gapo, nak wikasih, nak wikita pada agama, nak wikita cinta ingat pada kisah Nabi, bukan untuk buat gambar saja. Tidak, kita kena pahir kata agama ni tanggungjawab umat akhir zaman sampai kiamat. Wallahi tak ada Nabi sampai kiamat dah, tak ada khatamun nabiyyin, tapi pengganti Nabi umat ini, laki-laki dan perempuan, pemimpin rakyat, tokek anak kali, wairu orang tua, orang duduk bandar, orang duduk kampung, menego, orang tokek, orang jadi pemimpin, punam rakyat, semua umat Nabi kena bawa ni yasa Muhammadur Rasulullah, maulidin Nabi, kelahiran Nabi, nak bawa umat supaya beragama, nak bawa umat selamat daripada neraka, nak bawa umat supaya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kena kaji katalah kehidupan Nabi tu. Setahun sekali kita nak ingat kasih Nabi ni, mana orang kasih Nabi? Kita dekat kaca nak bagi kasih kan? Nabi royak orang kasih tak payah cek, tak payah nak tengok. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa kasih pada sunnah aku, orang tu kasih aku. Sunnah Nabi eh. Gapo sunnah? Tiga kali saya dengan ngaji pondok tok guru ayat sunnah Nabi. Surah, sirah, sarirah. Rupa parah. Amal harie, pikir dok mana pun tiga ni. Orang jadi pemimpin, surah dia. Orang jadi rakyat, surah dia. Orang jadi tokek, sirah dia. Anak kali, sirah dia. Lepas tu sarirah, duk mana pun guna fikir Nabi, gapo fikir Nabi. Hai, tak boleh tinggal umat Muhammad, tak boleh buai dah fikir orang Islam, tak boleh buai budak-budak pelajar anak, siapa saja tak boleh buai orang ni, gapo fikir Nabi. Ghamur Rasul, nak buat macam mana umat aku, seorang pun tak boleh masuk syurga, tak saya masuk ni aku, semua umat aku nak masuk syurga, maknanya silap, semua umat aku, kullu ummati yadkhuluna aljannah, ni ghamur Rasul, ni satu sunnah. Setiap pemimpin tak kira alim awam, tokek nak oli, pemimpin rakyat, duk bandar, duk kampung, laki-laki, perempuan, orang tua, orang tina, ghamur Rasul, fikir satu ya. Kullu ummati yadkhuluna aljannah. Umat aku masuk syurga. Jangan kata orang masuk neraka. Jangan kata orang tu neraka. Fikirlah dia masuk syurga. Diri kita bawa kepada amalan Nabi, amalan syurga. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang tu kasih aku. Pada kasih, waman ahabba ni kana ma'i fil jannah. Orang ni bersama dengan aku lah syurga. Ni wallahi fikir Nabi. Hari ni kita nak utuk tubik gambar ni. Setiap tempat, setiap kampung, setiap negeri, dunia ni. Macam mana umat Nabi masuk syurga? Hidupkan sunnah Nabi. Suratun Nabi, siratun Nabi, sariratun Nabi. Sarirah. Pakak agak fikir risau belakang. Surah tak ayah hari ni kan? Pergi beli kot nak pergi Mekah, kelih tukar surat sirat kita belajar sikit ya, belajar-belajar usaha geng semaya jemaah apa tu sirat eh, tapi sarirah kok ni tak nampak tengok. Kalau tak kacir tak mari, kalau tak we masa tak usaha tak timbo ya, semua surat kita usaha ke sirat kita ngaji ke, tapi sarirat pian ngaji pian belajar sarirah ghamur Rasul. Ngaji tapi kadang tak mari fikir ni, tak mari. Selagi mana tak kasih pada umat, bukan fikir Nabi. Man ahya, man ahabba, dua adik mari. Hidup dan kasih, mana alamat kasih Nabi? Hidup sunnah Nabi, kasih pada sunnah Nabi. Hidupkan suasana kasih saya.
kasih pada orang buat suasana kasih saya. Itu kasih pada Nabi. Tu jamin Nabi kana ma'ifil jannah. Sebab tu adik-adik pelajar, pemuda, pemudi, wairun ya wacun, umat Muhammad, maulidin Nabi. Nak ingat ke Nabi saya royak tak support orang sikit. Sebab kita lama dah ni adik-adik buat apa dah? Pak 15 baru balik. Kita ni orang lepas mari umur 40 ni makna lepas banyak kali maulidin Nabi dah kita ni. 40 ni kalau bila 15 dia balik, kita bila royak dia 15 balik. Ni 30 tahun dah. 25 tahun dah. Gapo atik perubahan kita? Maulidin Nabi setiap tahun, Ma'al Hijrah setiap tahun. Kita nak gapo? Ingat ratiklah hak Nabi peroh pengerban ni, ne kelus belah kelo di toeh nah, selok kerana gapo Allah Taala buat ni? Taklimi umat kerana nak sebar kelima, kerana nak hidupkan suasana agama. Kali yang kedua di mana pula? Di mana pula? Bak tupah darah ni. Di Uhud. Hak tu kena godai di puak wereng di toeh. Di Uhud kena godai di Utbah bin Abi Waqqas. Hok nunga batu juga, hok ni batu juga. Utbah bin Abi Waqqas godai Nabi lemede Uhud, batu ulama kias lah. Takriban doi prakman. Batu hok godai Nabi ni 4 kilo. Sebab kalau batu kecil je tak rebah teore pecah itu luka gitu ya. Di Taif ni kalau sutir tak pecah nah. Batu ya tabiat dia bekok lu. Biru merah. Kuat-kuat tu baru je pecah. Pecah kalau sikit tak lekat kasut dan tapak kaki. Cuba bayangkan. Ni Imamul Anbiya. Ni Sayyidul Mursalin. Ni Habibullah. Allah tak nampak kau. Allah tak dengar kau. Allah nampak. Allah dengar. Sifat Allah ke? Sifat pelihat yang hakiki. Sifat pendengar hakiki. Tapi tak lemi ni. Nak hajar umat kata ni kekasih aku. Sebelah kelo di to'eh rebah. Darah gelomok di kaki. Cabut lekat kasut. Di Uhud pula 4 kilo kena godai di Utbah. 4 kilo batu. Sebab apa ulama kiah 4 kilo? Kalau batu kecil tak rebah. Godai orang tak rebah pecah luka gitu. Hak ni rebah. Kena di mulut, rebah kat belakang. Rembah pala atas batu. Selok. Selok pula. Hak ni selok di Taif dah sekali. Hak ni selok pula di medan Uhud. Sebab ada sekali hak tu ramai, hak ni duduk dengan apa ni Zaid bin Harisah. Hak ni 10 orang sahabat. Lemede ramah tu hak rapat 10 orang. Khalifah Fak, Khalifah Pak tu ada belaka. Hak nak jadi khalifah Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman ada belaka. Tu lain saya tak ingat nama. Ingat sorang Abu Dujana. 5 orang lagi tak ingat nama. Lama dah tengok dalam kitab. Dalam Uhud ni hak Nabi selok ni 5-10 orang ni kepa. Darah sebar, gigi cabut. Syahid 2 butang. Hai Imamul Anbiya, Allah guna gitu lalu. Allah sekat pun boleh, jangan sekat pun jadi hai. Tangan dia akik tu pun jadi batu situ. Boleh Allah. Kuasa mutlak. Besok dia dulu jadi babi, jadi babi. Jadi kera, dia ingat ikan. Langgar perintah Allah sehari saya. Bukan ingat lagi sekat jalan. Allah tengok ingat hari satu lah. Hai, saya ingat hari satu. Nabi Musa bersedah. Hari satu ikan naik banyak. Lepas tu esok dia pergi perak. Lah. Buat macam mana? Sekat jalan. Kita ingat esok. Ni puak pakai otak. Agama pakai otak ni. Hak Nabi royak ni. Dia kiyah kau ni. Agama bukan pakai otak lah. Perintah Allah syara Nabi. Puak Bani Israel pakai otak. Sekat jalan ikan naik. Ingat hari hak. Gapa jadi puak Bani Israel? Jadi kera satu kabilah kaum dia. Tumbuh ekor tu bik bulu bih. Hak kecek jadi kukuk. Kiyah. Jadi kera. Pak buat duk sekali tak igak dia kata kena jangan hidup ikut yo fuk dia nak dengan ikut yo kita yang igak puak tengok tak sekat kera juga ulama tu hok ni wak nyanya kena bi dengar ni dengar godan Nabi keluarkan darah Nabi Utbah bin Abi Waqqas. Allah nak hajar kita, Allah nak taklimi umat. Lepas pada sahabat kepong dan media perai tu kocok-kocok celak mata sahabat kata kena supah buat ni ya Rasulullah. Puak kata kita ni, puak beci kita ni, puak hina kita ni. Ni saya duk kecek kisah ni Maulidin Nabi nak kita ingat pada jasa Nabi. Kita selawat royak kisah dia gitu, kisah gini. Kita nak apa tuan-tuan? Kita nak apa sara? Kita nak apa? Nak we kasih ke Nabi. Patu nak gunakan kerja Nabi ni, fikir Nabi, ghamur Rasul. We masuklah fikir kita. Nabi sahabat kocok-kocok celak mata. Ha? Tak hati eh.
Dia tak mati ke? Akik tangis lah ya Rasulullah. Puak ni, puak musuh Islam ni. Kafir. Musuh Islam. Laknat Utbah bin Abi Waqqas. Kacau ini, boleh jadi batu, boleh jadi kera pun boleh. Dengar Imamul Anbiya, dengar Umar Muhammad, dengar orang fikir Nabi, dengar orang duk kasih ke Nabi semua ni, buat kita ni, dengar orang selawat Nabi, dengar orang mengaji sunnah Nabi. Gapo Nabi akik tangan lemah dia perih lepas sejak darah di mulut, lepas pada celak mata dia pada matilah. Sahabat kata mati. Selak dengan mati hok telah. Hanya mati tak nyawa, selak duk nyawa lagi tapi tak sedar. Apabila kocok-kocok, kocok-kocok, celak mata. Akik tangan lah keadaan berdarah. Gapa nak jadi kalau kena kita. Mereka rasa. Sapu, sutih, rapung selalu dah. Peracu, laknak buat ni. Jibril, colek dengan sayak lepa jauh. Kalau Nabi Lut besok hujung, Jibril pakai hujung sayak. Satu kaum Lut tu eh. Dia raka ke tu, eh, tu ke. Dengan hujung tu yang naik rembah tu. Baik jadi laut sekarang lah ni. Hak tak selera orang. Hak ni buat nyanyi ke Imamul Anbiya, Habibullah. Tak ada Muhammad, tak ada tujuh lapis langit, tak ada tujuh lapis bumi, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada kursi, tak ada arasy, tak ada Jibril, Mikail, tak ada manusia dan jin. Tapi Utbah Ghadir tu baik darah. Akik tangan nak jadi gapo, cuba bayangkan. Tapi sikit ya beza. Orang akik tangan tak ada duduk situ hati dia. Tak ada duduk dendam balas dak. Rahmatul lil alamin. Nabi akik lepas berdarah, lepas selak Nabi kata apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf pada kaum aku semua. Ya tak reti, ya tak faham. Hari ni kita duduk dalam masyarakat deh. Ni tak lemi siapa kemak ni. Kita duduk dalam masyarakat, ada hak reti, ada hak tak reti, ada hak faham, ada hak tak faham. Ada hak mana, ada hak tak mana. Ada hak kaya, ada hak miskin. Ada tokek, ada nak kali. Ada pemimpin, ada rakyat. Ya tak suka nak faham. Ada hak cidik, ada hak bukan cidik. Allahumma. Allahumma ufir. Allahumma ufir li, jangan li sajalah. Allahumma ufir li kaumi. Ni doa Imamul Anbiya. Ni doa Ghamur Rasul. Ni umat Nabi, hak asas ke Nabi. Bukanlah nak. Jangan berasa puak ni, puak mengaji biasa mana ni, mengaji sesat ni. Buat ni amalan ke apa ni, jahil ni, bida'ah ni. Ni tokeh macam mana, penipu ni. Ni pemimpin macam mana, zalim ni. Hai, tak sama. Allahumma gfir li kaumi. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahum. Fa'innahum la ya'lamun. Ya tak erti. Jangan fatwa huduh-huduh pemimpin. Jangan fatwa huduh-huduh pemuda wairun kapung kita. Ya tak erti. Ya tak payah lagi nak buat kan. No. Boleh hadiah ya besar dengan ibu apa tak padu, tak cara. Ya duduk dalam suasana tak molek. Ya duduk gitu ya. Ya Allah, maaf ke dia. Ya tak payah. Pemimpin pun boleh hadiah ya sekaligus kali pertama dia silap. Ya Allah, buka jalan dia. Ya Allah, kalau dia duduk zalim nyanyi rakyat. Ya Allah, beki hati pemimpin kita. Ya Allah. Ya Allah, beki pemuda kampung kita. Ya Allah. Ya Allah, jaga muslimah kampung kita. Ya Allah. Ni doa Nabi. Ni fikir Nabi. Ni orang kasih Nabi. Ni Ghamur Rasul. Ni Maulidin Nabi. Kita nak gapa Maulidin Nabi adik-adik. Nak kasih ke Nabi. Kasih ke Nabi. Ahabah sunnati lah. Ahya sunnati lah. Ni sunnah saya dah kecek. Suratun Nabi. Hiduplah masyarakat. Siratun Nabi. Hiduplah kehidupan kita. Sarirah. Pakak-pakak fikirlah. Jangan suka buruk kok ke. Jangan fatwa kok ke. Jangan hina kok ke. Jangan beci kok ke. Kita ngaji. Usah orang lain boleh ngaji. Kita boleh buat amal. Usah orang lain boleh buat amal. Jangan kata dia ni sesat, dia ni jahil, dia ni tak mengaji. Dia ni mengaji tak betul cara. Dia ni amalan tak kena. Allahumma. Ya Allah. Umat Nabi ni. Ya Allah, hamba-Mu ni. Ya Allah, adik-beradik aku ni. Ya Allah, kampung aku ni. Ni Maulidin Nabi setiap tahun kita buat. Ni, kasih ke Nabi, kasih ke umat. Sebab Nabi tak supah umat. Tak supah umat. Kita usah leh. Kita usah setahun sekali tu ingat Nabi selawat. Tak apa. Orang selawat ke Nabi 10 melekat, 10 rahmat. Satu kali melekatkan selawat pada kita. Selawat lebih banyak. Lebih lagi pagi petai, pagi petai.
Lepas subuh selawat boleh 100 kali. Lepas asar pula 100 kali. Hari Jumaat pula kos cari selawat-selawat lagi tak. Kita ngaji biasa mana selawat lah. Selawat we banyak. Allah tu Nabi syafaat di akhirat nanti. Tu sekadar sebut ya tu. Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali wa sallim taslima. Tu selawat. Kalau 70 kali, 80 kali Allah apa dosa 80 tahun. Allah hantar malaikat 1000 malaikat istighfar. Kelebihan. Apakah lagi kita hidupkan sunnah? Kau tu sebut kata puji Nabi ya, puji Nabi ya. Sebab saya kalau ada orang puji, pasal kena puji. Tapi kalau tolong selalu dah lebih lagi orang nak puji ya. Oh bijak, bisa, oh jadi, oi, wah wah puji. Rasa juga kita manusia ni tapi sebab kita tak kesan dengan orang puji. Nabi tak kesan orang puji. Puji ke Nabi ni tu hak kena ya. Nabi suruh puji, Nabi suruh selawat. Satu amalan yang tak ada riak orang panggil nak tunjuk kat orang pun tak apa. Sedekah tunjuk kat orang peri. Semaya sunat tunjuk kat orang peri. Puasa nak kusna kat orang peri puasa sunat. Tapi selawat ke Nabi tunjuk pun tak apa. Riak-riak orang panggil aku nak selawat ke Nabi. Aku nak selawat ke Nabi. Tunjuk kat orang boleh selawat ke Nabi. Hai. Apakah lagi sunnah amalan adik-adik pelajar? Deh, ibu bapa, adik-adik saya, umat Muhammad, deh, sunnah Nabi wujud lagi hidup pehok besar. Saya kecek seumur setiap tahun. Kalau saya kecek ceramah ataupun muzakarah, masalah ni, masalah maulidin Nabi ni kisah ni saya kecek. Sebab nak timbul kasih saya sama kita. Hok besar kali ni duklah ni. Macam mana umatku semua? Hai. Hai. Hari nak hati. Saya dengar kisah hari nak hati Nabi. Nabi tak tahu nak hati bila. Allah Ta'ala wui bisik ke dia. Muhammad, aish ma syi'ta. Allah kata, ya Habib, aish ma syi'ta. Fa'innaka mayyit. Serah kamu lah nak hidup 1000 tahun. Nak ada nak kaya, nak ada raja, nak ada sedega, nak ada apa. Fa'innaka mayyit. Tapi kena mati satu hari. Pada bila cukup stemek dia ada, 63 tahun dia. Allah Ta'ala hatta Jibril pergi suruh tanya. Sedia tak pergi? Bukan suruh gimik nyawa ni. Ini tiga malaikat lagi. Israel, Jibril, sore lagi tak ingat. Tiga. Hak masuk dalam rumah dua, hak duduk di pintu sore. So. So malaikat. Siapa dia ni? Israel duduk di pintu. Jibril kata, Muhammad, Allah Ta'ala hantar aku hari ni. Ada soalan. Suruh tanya. Gapo? Mari dengan Israel. Nabi tahu dah Israel ni tugas dia ambil nyawa. Allah besar kata, kalau mu tak izin, tak boleh masuk. Tunggu duduk pintu itu. Allah suruh tanya kata lahana sedia tak nak klik. Nak mati sedia tak lagi sebab ha mati hidup Nabi ni sore ni ya manusia Allah Ta'ala serah. Orang lain mengikut ajal. Tapi kekasih Allah sore ni serah ke dia. Aish ma syi'ta. Kau nak 1000 tahun, nak 1000 tahun, nak bila 10,000 tahun, nak hidup tak dunia. Aish ma syi'ta. Tapi hakim mari juga fa'innaka mayyit. Kena mati. Nak pilih nak mati bila tu? Ha, hari pilih ni Jibril mari suruh pilih. Pas Nabi tak ana. Nak putus diri tak leh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pas Jibril orang bawa wahyu, Jibril suruh tanya nak mati, pas nak tanya bio lagi. Setiap kejap perbuatan Jibril dak royak Muhammad gini, Muhammad gini. Tapi hari ni mai tanya mati, nak tanya bio. Tanya Jibril pula. Patulah noh. Allah hantar Jibril suruh tanya Nabi nak mati atau saya mati. Nabi tanya Jibril pula. Lepas tu. Banyak putus sereno. Hademu. Ha mati hidup hademu. Tapi apabila Nabi tanya kak. Jibril royak juga lah. Ada paksa suruh mati. Jibril kata Muhammad. Allah Ta'ala duk tunggu ni nak jumpa benar-benar ni. Ha pahal lah. Dia kata gitu. So Allah kata negeri. Allah Ta'ala cadar siap sambut teh intizam. Supaya saya nak hari ni kan. Pak kita buat maulud hari ni cadangan makan untuk sambut tepuk kita semua mari buat maulud. Lepas tu ada muzakarah sikit ceramah sikit cadang. Ini intizam memang ni. Kalau tak mari perih ah. Tebai dok tok bunga tok gapo ni tak mari. Ya tersiap dah. Janji dah kata eh ada nak jumpa ni nak ibu boleh juga hari ni. Kena mari. Lagi tak ada uzur lain mari. Hak ni hak Allah buat sendiri dah. Jibril kata Muhammad siap dah dok tunggu. Lepas tu Nabi kata kali itu sedia ambo. Sedia nak mati. Jibril kata Muhammad kalau gitu aku pun kali terakhir aku tak mari dah habis tugas dah. Khatamun nabiyyin. Tak mari lepas badan ni. Tak apa. Panggil Israel masuk.
Tunggu sekejap. Nabi kata, Jibril, minta soalan sikit. Pergi tanya Allah. Dengar orang kasih Nabi semua deh, dengar umat Muhammad, dengar pelajar, dengar kekasih, kekasih Allah, orang kasih Nabi, orang beriman semua dengar. Last soalan Nabi belum nak tinggal kita, belum nak tinggal dunia. Kalau dia tunggu siapa kita boleh? Apa we deh tunggu mati sekali akhir dunia? Sebab akhir dah. Boleh. Aishma syaita, kelima ni Allah kata. Habibi, aishma syaita. Fa innaka mayyit, boleh nak mari sekaranglah ni boleh. Tapi Jibril kata Allah tunggu, tak apa nak pergi. Apabila nak pergi tu Nabi dah ingat kita ni. Duk aja tunggu. Jibril mai kesu back tu gak nak kelik. Hai. Jibril, aku tanya sekarang. Aku mati boleh ke ni lepas ada aku mati ni? Hai. Kalau saya deh, saya akan tanya isteri siapa nak belah. Anak saya dia kecil-kecil lagi, siapa dia nak kira bercara ni? Nafkah dia pergi nak bercara. Dia duduk sekolah pergi nak pergi atas. Ibu duduk tua ni, ibu saya tua, siapa dia nak belah? Kalau boleh besar, saya besar keluarga. Tapi Imamul Anbiya, umat Muhammad, dengar hak kita kasih Nabi, Maulidin Nabi. Nabi kata apa Jibril? Pergi tanya Allah nah. Lepas pada aku pejam mata, lepas pada aku mati, siapa dia nak cara umat aku? Umat aku nak jadilah hano. Umat aku siapa dia nak belah? Bukan anak, bukan isteri, bukan cucu. Bukan cucu berita dah lepala bengeng tak habis lagi. Jibril wayak belum pada diri nak mati. Jibril kata, Muhammad, cucu engkau kena syahid. Hasan kena potong, Hasan kena makan racun. Hussein kena potong tekak. Hai, rumah dah apa tak berasak 2 bulan dah. Aisyah kata, hilal. 2 kali 2 bulan berturut-turut dah apa tak berasak. Hari ni suami nak mati. Ya Allah isteri aku, ya Allah cucu aku. La. Bukan kecek pening umat Muhammad. Adik-adik saya memimpin rakyat, pelajar, pelajar agama, pelajar saman, tokek, nak oli, orang duduk bandar, orang duduk kapung, beriman semua. Dengar kecek pening Nabi, dengar pesan Nabi Jibril. Tanya Allah, aku nak mati, umat aku biar nak cara. Saya dan kamu, anak dara kita, anak dara orang, hak tu lah ya umat Nabi belaka. Siapa nak bela? Nabi kata, siapa nak bela? Jibril kata, tak apa, aku cara, aku tanya boleh. Tumpah lagi tanya Allah Ta'ala. Ni kata, saya nak lama mana? Saya sekali buka maghrib masyrik dah. Ni ratuh buka perhabis. Perung, mari pula. Muhammad, aku tanya dah. Allah Ta'ala dah kecik perkata eh mari. Dengar, hok ning dah saya duk kecek hari ni. Hok ning dah buat kita duk menego, duk berjual, duk pergi situ. Hok ning dah orang duk penipu pun tak apa lagi. Hok ning dah orang duk zalim pun tak apa lagi hari ni. Hok ning lah anak dara telanjang pun tak apa lagi. Anak muda berakor ke ibu bapa tak apa lagi. Anak muda kerah mata khayal pun tak apa lagi. Sebab Allah kata apa? Jibril royak pada kekasihku. Apabila mu tinggal, mu kelik mari dah mati, umat ni aku nak bercara sendiri. Allah bercara lah ni kita hari ni ni. Wairung dah cekak tekak, mak pun dah hidup. Pemimpin hidup zalim rakyat pun dah hidup. Orang menegak tipu pun dah hidup lagi. Bahkan Bani Israel ingat ikat silap hari jadi kerah. Kenapa kita jadi manusia? Allah kata, Jibril royak pada kekasihku, aku cara. Cara di sini Allah Ta'ala lak buka wik kita sikit semanyak. Allah tak wak kira nak wik kita taubat. Anak muda hak dari rakak ibu bapa, bapa Allah Ta'ala tak guna jadi kerah selalu. Bani Israel ada jadi babi di rakak pada ibu bapa. Kenapa hari ni godem mok tak apa lagi, sepak ayah tak apa lagi, zalim dengan rakyat tak apa lagi, menipu oleh penegak air tak apa lagi, jual benda haram pun tak apa lagi. Allah kata, Muhammad, aku cara sendiri, aku nak belah dia. Belah di sini, we masa peluai. Tak apa. Tobatlah. Mereka kata, ya Allah, umat ni salah ni. Pemuda ni zalim dengan ibu ni. Allah kata, tunggu dia tobat. Tunggu dia tobat. Sebab aku janji dengan kekasih aku. Ya Allah, anak dara ni dedah orang pula dah ni. Ngaji dah, duk telanjang lagi. Duk cur tubuh diri lagi. Tunggu dia tobat. Ya Allah, pemimpin ni zalim dengan rakyat ni. Kecep bahau ni. Tunggu dia tobat. Ya Allah, orang menegur ni tipu. Menegur kecep bahau. Allah kata, tunggu dia taubat. Ya Allah, orang menegak benda haram ni, tunggu dia taubat. Tambih huruf ini ada tulis. 5 kali umat ni ada hak buat salah tu, tak buat kira. Buku gapo Nabi minta, ya Allah, umat aku biar nak cara. Allah kata, aku sendiri cara. Hari ni ni
Kita buat peringat pada Nabi, ingat katiklah jasa Nabi ni. Doa untuk kita banyak mana dah. Nih. Medan Arafah 5 je duk tah belakang utuh akik angin riwayat hadis nampak ni Nabi akik angin untuk umat ni. Ya Allah umatku. Hak kena zalim, Allah tak terima dah. Akik angin tambah masa pula ya Allah, hak zalim pun maaf, hak zalim. Hak buat nyanyi kat orang. Kita hari ni mudah ya. Nampak orang salah jahat, kafir, bidah, murtad. Hai 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 hai. Buka jalan lah. Pemimpin sesak, pelajar agama sesak. Hak ni bidah, hak ni dalalah, hak ni kafir, hak ni murtad. Hai hai hai. Nak gapo umat Muhammad? Nabi pejam mata dengan ummati, ummati. Kita hari ni nafsi, anakmu anakmu lah. Kapungmu kapungmu lah. Puakmu puakmu ni puakku. La 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 la. Hak tu akhirat ya Rabbi. Semua Nabi kata nafsi, tapi Imamul Anbiya kata ummati. Pak kita umat. Jangan dok tolak umat. Jangan dok bercerai orang. Jangan dok fatwa orang. Jangan dok fitnah orang. Ni hak saya dok muzakarah Maulidin Nabi ma'al hijrah nak royak pada adik-adik saya. Buailah dalam hati kalau ada ak hati dengan siapa-siapa pun. Buailah fikiran seko buruk kok orang. Buailah lidah kita kecek pemupak kok orang. Buailah mata kita tengok buruk orang lah kampung. Tengok pemimpin, tengok anak dara, tengok wairun. Pakak doalah kepada umat. Pakak doa Allah buka jalan pada kita. Jibril, tengok dulu tak apa, umat ni aku cara sendiri, tunggu dia taubat. Kita siapa fatwa orang dengan aku belakang oleh kampung? Kita siapa? Kita ambil setiap paket mana nak buh dengan aku orang boleh kau? Kita boleh buat asok orang syurga. Nabi orang pimpin orang asok syurga, tapi dia kata ummati, ummati. Orang jahat mana pun ummati, orang godai dia pun Allahumma ufid liqaumi. Ni Maulidin Nabi, kelahiran Nabi atas dunia, rahmatul lil alamin, untuk maaf pada masyarakat, untuk umat ini. Semua kita niat belaka dah kita azir eh. Tahaning. Tak tahu tak siapa saya, tak tahu nak dek-dek tahun depan Maulidin Nabi pula. Hari ini ingatlah jasa praktik-praktik perakong kita ni. Sunnah Nabi hok ni ada dak lagi, aku kasih kasih saya doa lagi ke umat. Okey, ngah ibu taat dak lagi. Dengan pemimpin kampung taat dak lagi, dengan isteri jaga agama dak lagi, dengan jiran tepi rumah padu dak lagi. Ni ni lahir Nabi, ni maksud Nabi. Siapa mati duk fikir umat. Pak kita hari ni kena agama, alhamdulillah anak ngaji kita Senin menego. Hai bawalah agama wujud lagi duk pe orang menego, menego kecek benar, jangan tipu orang. Pemimpin jangan zalim, ibu bapa jangan lepas anak sangat, isteri jangan deraka suami, suami jangan zalim dengan isteri. Pemimpin kampung jaga rakyat kampung kita, duk lele kampung kita jire-jire jaga, kata jaga apa? Jaga agama. Jangan video glecoh jalan. Nabi bersereh kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umat aku masuk surga belaka. Kita tengok kebaikan deh, tengok kebaikan. Tapi ada hadis akhir ni, illa man aba malaikat orang tok si surga tak boleh masuklah. Sahabat tanya ke, kila wa may yaba ya Rasulullah? Siapa tok si surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat kat aku itu masuk surga. Orang tak taat, tak turut cara aku, tak ittiba Rasul, puak ni puak tok si surga. Sebab tu hari ni kita kena usah umat supaya ittiba Rasul. Ni salah satu asbab besar. Saya dah berjalan dalam 2-3 tahun ni. Rumah kita baru besar, baru ni ya. Jadi boom masalah maulid. Budak-budak pondok pun jadi bersungguh, baba-baba pun jadi buat majlis ni. Kelebihan hikmat duk alam maulid ni, buat maulid ni, orang ingat mula kisah Nabi. Lepas tambah muzakarah, tambah ceramah. Saya duk di Pakistan 8 tahun. Pakistan ni besar mana? Besar-besar dia. Bak maulidin Nabi ni ingat selawat ke Nabi, kasih ke Nabi. Ha, dia bak etik bak sunnah ni benar dia dengan kita. Dia laik kalau bak hadis tetes sunnah Nabi hak kita tak tahu. Budak-budak kecil ya. Saya mula-mula pergi bak ambil asmaya. Pasal beli buka beli. Budak kecil yang mari. Syaitan. Oh, cegah lalu dah. Setan bazir ambil asmaya bukan cara Nabi ni buka beli yang berasa. Ha, budak ni tadi aku jetit telinga. Nak ungguh orang hajar. Rasa mari ni perangai kita. Ya mari cegah ya, tak kira asal benda hak. Kita pun slow tak apa ambil semaya pasal ngaji dah ambil semaya ni we jadi kita ambil pasal musim panas ni nak basuh sedak tepuk. Ya pergi tangan gak. Bukan sunnah Nabi. Gitu lalu dia mulai. Kita tepuk itu bro 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 asal muka bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tak tahu ni.
Budak kecil saja. Kita berdiri. Sunnah Nabi duduk. Allah. Buat sunnah benar dia. Ilmu supaya ya. Ngaji tempat kita. Tempat dia ngaji ilmu tu lah. Ya hadis-hadis pun. Sahih Bukhari mah dia. Sahih Bukhari mah kita tu lah. Tapi amalan benar dia. Dia tu yang kau la'iyat on. Dia panggil yaksui. Tetes sunnah Nabi. Deh kalau buat moluk ni benar dia lah. Ingat puji Nabi ke apa. Ni tempat kita alhamdulillah. Hari ni babo-babo, pondok-pondok, masjid pun duk gemare mana duk. Tu sepengah tak ketik deraya, bukan kita adat ni. Nak ingat kepada maksud dia ibadat lah, nak betul ibadat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'rifun, nak kenal, nak kita. Hau, kaca duk buat ni. Deh molek lah, comel menanti. Terima kasih pada Tok Imel tak ketik. Dah semua pendengar adik-adik pelajar mari. Deh saya kecek salah silap deh. Kalau ni zuhur asal awal ni. Saya kecek salah silap lah masa sejarah ni, kejahilai lah. Tapi saya duduk usah gitu lah, nak timbul oleh hati saya sebenarnya. Lepas tu duduk ngaji tahu belakang, sunnah Nabi, ambil esmaya gitu. Tapi tak mari lagi hidup. Pekna orang duduk cegah gitu lah. Fak kita ni. Wazakir fa'inna zikratan fa'lul mu'minin. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kebaikan pada Tok Imel, Tok Otik, Tok Bila, kawan-kawan masjid. Semua hak fikir buat majlis hari ni. Saya boleh guna lidah kecik agama. Kui masuk oleh hati saya. Mungkin ada faedah juga pada pendengar. Sebab tu deh. Saya nak tupai pendengar semua hak mari hari ni. Mungkin hati kasih Nabi belaka. Betul ke hidup pay sikit lah. Saya nak tupai tangan. Amin kamu. Akit tangan tak ada. Doa bersama saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah pun ni kami buat maulud hari ni ya Allah. We tumbuh sunnah Nabi lagi hidup pai kami dan semua pendengar ya Allah. Ya Allah, maksud hamba hatta Nabi mai ke alam dunia untuk sebab agama ya Allah. Hari ni Maulidin Nabi, kami duk usah we wujudlah agama hak Nabi bawa we sepenuh lagi hidup pai kami ya Allah. Lebih lagi semaya ya Allah, Nabi duk fikir sangat belum nak mati. As-salah ummati salah. Ya Allah, bagilah kekak semaya pada kami, pada anak-anak muda kami semua ya Allah. Sebab hari ni banyak orang-orang buat main-main dengan semaya, bahkan peset pejam mata Nabi dengan as-salah ummati salah. Jangan main-main dengan semaya, jangan tinggal semaya. Tapi ya Allah, zaman aku banyak pemuda tinggal semaya, ada hak semaya tak semaya cara Nabi ya Allah. Masjid ada orang tua ya, masjid banyak lagi kosong hari ni ya Allah. Orang tino anak dara banyak lagi duk dedah orang oleh kampung oleh bandar sama Allah ya Allah. Ini umat Nabi belaka ya Allah. Bekilah secepat mungkin ya Allah, jangan mati buat kami lagi ada mahrum daripada sunnah Nabi ya Allah. Ya Allah, aku takut Nabi engkau dah bagi tahu orang tak aktif buat sunnah bukan umat ya Allah. Banyak hari ini orang lari ya Allah, baik di segi surah, baik di segi sirah, baik di segi sarirah ya Allah. Dengan Tok Imel kami, Tok Kotik kami, pemimpin kami sini fikir untuk ingat buat Maulidin Nabi ya Allah. We tumbuh hasunah Nabi kamu tempat kami sini, anak muda, anak dara, pemimpin rakyat, orang menegur semua ya Allah. Lagi hidup pe tumbuh sunah Nabi ya Allah. Wallah, bagi sifat kasih saya oleh hati kami juga ya Allah. Seperti mana Nabi sebar kasih saya rahmatul lil alamin ya Allah. Tumbuh lepuk kami ya Allah, pemuda, pemudi, rakyat, tokek semua we ada kasih saya. Jangan we timbul selisih hemeh yang timbul pecah belah ya Allah. Lebih lagi aku takut Nabi engkau dah bagi tahu siapa mati lekat dia beci pada saudara muslim falaisa minna ya Allah. Umat ni nak hidup mana hari ni orang pakak beci belaka ni ya Allah. Nabi tak ngaku umat orang beci kat orang ya Allah. Jaga juga lidah aku kecepe, jangan jadi asbab orang pecah belah. Jaga diri aku jangan we sesak, jangan guna kecepe aku menyesatkan orang lain ya Allah. Aku jahil, aku orang berdosa, aku orang cemah. Mu pilih dah, mu pimpin ya Allah. Bawa jalan yang betul, tunjuk jalan yang benar. Segelintir kami duk tak ada sangai malam hari petang ni ya Allah, nak pada kebaikan belaka. Kubur hang tangan buat kami semua. Lebih lagi ada Hafiz, ada Alim duduk depan kami, Tok Imel, Tok Kotik, Tok Bila, ulama ya Allah. Aku tupai mereka ini ya Allah. Aku tupai ya Allah. Aku cemah, aku orang jahil, aku orang berdosa ya Allah. Tangan siapa hakmu kena, amin siapa hakmu suka, kubur perhabis ya Allah. Hari ni mukupur dalam masjid untuk ingat pada Nabi ya Allah. Akhirat nanti sekali lagi ambil puak aku semua boleh duduk sekali dengan Nabi dalam Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa kina azaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa dah kerja?